Jadi sekarang kita lagi di ruang rekaman. Ruang rekaman studio dua tak. Studio dua tak. Ini test rate semua. Milea kuat emang. Anti nge-gym. Awas aja anjing. Anti nge-gym. Jadi kok Daniel lagi ngeran nih. Iya, yang pertama kali bagus, yang kedua, yang ketiga dia turun, berarti dia udah terlalu padan makan. Kerasa sih, berarti keiritan ya. Sip, makasih Mas Aji. Yang tadi itu setel boros itu, makin lama dia makin bagus. Sip, thank you Mas Aji. Kita cuma pengen tahu doang HP-nya. Bukan itu anjing. Salah. Nah, kita nyoba ini tuh bukan enggak ada tujuan ya, tujuannya buat tujuan biar tahu apa kurangnya. Barangnya sama tadi yang dipakai, tadi udah dia pakai dengan barang yang sama di Milia nambah 0,2. Terus yang pakai yang bagus, yang bukan versi light itu nambahnya 0,4 ya tadi ya. Kebetulan dipasang di sini. Tadi run pertama kali bagus 14, run kedua udah turun, run ketiga turun, aku bilang kalau dipasangin mesti tambah kering. Turun lagi. Betul. Benar 13,6 turun. Betul. 13,7 dan yang terakhir udah slip coping. Nah, selesai aja. Buat nanti kek nanti nyepur. Ya, betul. Kalau gini kan tahu jadi kurangnya muter itu apa. Terus ada kebocoran juga itunya ya, ya Mas ya, kelistrikannya ya. Karena pakai grounding sebenarnya, cuma karena kabel grounding yang di kabel itu kan dia lilit-lilit, nah itu dia bisa dibilang bocor. Kita tahunya itu interference-nya ke perangkat elektronik seperti ini. Kalau kita kan nggak tahu, tapi elektronik kan dia tahu. Iya, sensitif banget ada, ya. Kalau kedip-kedip berarti ada yang bocor dari grounding. Bisa keluar racing seperti itu. Oh gitu. Sip.
Sip. Kita dapat ilmu lagi, guys. Sip. Jadi pelajaran banget ke Magelang. Wah, anjing. Dari tadi. Paling sibuk. Makasih Mas Aji. Udah ngasih kesempatan. Makasih Kak Daniel. Nanti kita servis. Servis. Semuanya ditanggung Kak Daniel. Siap. Kampas kopling pakai 4S1M ya. Wah, ini nih. Nih. Jadi kita udah beres ngonten Dino HP. Terus anjing saking capeknya jadi Dino HP anjing. Dino. Jadi enggak. Ini awalnya 14 HP si Daniel, awalnya 15. Oh iya lupa. Yang pengen tahu ini berapa HP? Langsung ke konten Mas Aji. Ini ada banyak kurangnya. Karena ini emang bener motornya agak kurang dirawat. Si kuplingnya selip. Terus ada pengapian yang bocor. Terus bensinnya keiritan. Jadi udah bisa dyno aja udah cukup. Karena kita cuma pengen tahu berapa HP-nya doang. Bukan pengen kenceng-kencengan. Enggak. Jadi keren. Karena udah sore nggak tahu mau kemana. Terima kasih Mas Aji Pas yang udah bolehin dyno. Makasih Mas Aji. Iya. Terima kasih banyak semua. Udah dikasih apa-apa. Nyoba dyno. Betul? Iso ah. Mas, makasih banyak ya, Mas. Mas. Tolong nenek. Tuh. Siap, Mas.